Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini bakal ngajukan anggaran perubahan pikeun Balai Besar Disabilitas jadi Pusat Sosial Ekonomi Dina Usum Sasalad Kiwari. Pangna kitu teh lantaran nilik kana perluna tempat sentra kreasi keur golongan masyarakat kaum marginal. Kukituna jagana jeung lengan balai jadi multifungsi lain sakur tempat keur kaum disabilitas. Kementerian Sosial Republik Indonesia boga rarancang sejak ngajukeun anggaran perubahan keur Balai Disabilitas di Sakuliah Indonesia. Eta anggaran perubahan teh diancengkeun keur ngarobah Balai Disabilitas jadi Balai Multifungsi. Jagana bisa jadi pusat sosial ekonomi masyarakat utamana dina usum sasalad kawas kiwari. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini nandeskeun Balai Disabilitas bakal jadi balai multifungsi anu di jerona lain ukur ngurus kaum difabel tapi oge jadi tempat keur masyarakat tunawisma, lansia, korban nafza jeung korban perdagangan orang pikeun nyieun kamonesan jeung berdaya secara ekonomi. Sudah kita lakukan karena memang rencananya ini untuk seluruh Indonesia. Jadi kami perlu support baik dari sisi anggaran maupun untuk program-programnya karena kebetulan kalau di sini itu kita langsung bisa gunakan karena ini sudah ada, tapi mungkin di balai lain itu belum ada bangunan gedung untuk ini, jadi kita perlu alokasikan. Sementara saya masuk itu jadi menteri itu anggarannya sudah jadi itu yang kita evaluasi nanti di perubahan anggaran untuk kita bisa akomodir kegiatan seperti ini di seluruh balai di Indonesia. Lianti jadi pusat sosial ekonomi, Kementerian Sosial Republik Indonesia bakal ngarobah Balai Besar Disabilitas kukituna dengan ukur salaku pusat rehabilitas tapi oge bisa dipakai ke lokasi tanggap bencana. Yona Kurniawan, Bandung TV.